umur 3 ya kelas 3 SMP dibayar 500.000, tinggal masih di Bandung, dari ke Bogor syuting naik bis, bisnya dulu 50.000, cari hotel yang 50.000, ya sama Baim Wong itu, Baim Wong dibayar 750.000, tapi dia dipotong agensi, saya bayar 500.000 bersih. Coba kita cari hotel berdua pak, yang 40.000 bayar gitu terus. Nah cuman ini juga sih ada satu sih, selain memang kita harus, saya tuh selalu berpikirnya gini, oke kita harus pintar dalam pendidikan, itu sangat penting, saya gak pernah memungkiri itu. Tapi ada yang lebih penting lagi, pintar dalam kehidupan. Nah akhirnya selama 22 tahun perjalanan hidup saya, mungkin pendidikan saya dibilang ya normal-normal aja, tapi pendidikan dalam kehidupan yang saya dapat banyak pengalaman saat saya belajar berdiri di kaki saya sendiri. Dari zamannya susah, zamannya ini gimana kita bisa struggling sendiri. Dan yang paling penting itu, dulu pertama kali saya dapat honor dari umur saya 13 tahun sampai umur saya 21 tahun, saya nggak pernah tahu uang saya berapa. Saya kasih semua ke orang tua. Sampai sekarang nih, karena kebiasaan gitu, saya tuh nggak pernah tahu PIN ATM saya berapa, uang saya berapa. Saya pasti selalu nanya orang kepercayaan saya. Itu ada kurangnya juga. Jadi ya gitu Pak, dan itu sih yang paling penting, sama silaturahmi itu paling penting banget. Silaturahmi itu sangat penting karena saya menyadari, ibaratnya saya berada di posisi ini sekarang, yang bantuin saya itu rata-rata orang yang dulu-dulu yang pernah ada di saya, karena kan kita nggak pernah tahu. Muter. Jadinya silaturahmi itu penting banget, baik sama orang itu penting banget tanpa kita pandang bulu, dan mereka-mereka juga yang bisa bantu kita, karena nggak ada yang namanya, saya percaya tuh, nggak ada yang namanya Superman. Superman itu hanya di bioskop doang, di film. Tapi adanya super team and super family gitu, itu yang bisa nolong kita.